الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، kemudian berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babun, yang kita beri tambahan al-miyah, babul miyah. Ya, sebab pembahasan yang beliau bahas di bab ini berkaitan dengan air-air. Bab al-miyah, al-miyah jamak dari ma'un. Jamak dari ma. Ya. Kata ma itu asalnya dari kata mauhun. Mauhun. Tapi disederhanakan akhirnya menjadi ma'un. Jadi dia di asal katanya pakai ha. Karena itu ketika dijamak nampak ha-nya. Ya. Babul miyah. Al-miyah artinya bab tentang air-air. Iya. Di sini dijamak air-air. Ini dilihat kepada jenis dan hukum dari air itu berbeda dan beragam sehingga dijamak oleh penulis. Nah, asalnya namanya air cuma satu, disebut dengan air. Ya. Di dalam bab ini beliau rahimahullahu taala berkata, al-ma'u tahirun mutahhirun لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. Iya. Di dalam pembahasan beliau di bab ini atau di dalam uraian beliau di bab ini ada 8 pembahasan. Yang pertama, benda cair yang boleh dipakai untuk bertahara. Ya. Ini telah diterangkan oleh Imam Syaukani. Beliau berkata al-ma, al-ma air, tahirun mutahhirun. Air itu adalah suci lagi mensucikan. Iya, suci lagi mensucikan. Jadi maksudnya air itu dia adalah suci pada zatnya dan mensucikan selainnya. Mensucikan selainnya. Yang namanya benda cair tentunya banyak, ada air, ya, ada air kelapa, ada minyak, ada sari buah, ya, dan selainnya, semuanya disebut benda cair. Namun yang boleh dipakai bertaharah itu adalah air yang disebut dengan nama air mutlak. Disebut dengan nama air apa? Air mutlak. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran pada 3 ayat. Ayat yang pertama di surah Al-Furqan, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Sebut ma'an, kemudian disifatkan dengan sifat tahura, air yang suci.
Kemudian ayat yang kedua adalah ayat di surah Al-Anfal. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ. Dan Allah menurunkan untuk kalian air, لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ, untuk mensucikan kalian dengannya. Jadi sebutkan bahwa air ini mensucikan kalian. Iya. Kemudian ayat yang ketiga adalah ayat di surah Al-Maidah dan di surah An-Nisa tentang penyebutan tayammum. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak menemukan ma'an, air. Iya. Dia disebut dengan air mutlak. Maksudnya air mutlak ini, dia adalah air yang berada di atas asal penciptaannya. Air yang berada di atas apa? Asal penciptaannya. Apakah dia turun dari langit? Dia keluar dari bumi? Mengalir di sungai-sungai? Ya. Dan ini mencakup air sungai, air lautan, ya, dengan berbagai ragam dan jenisnya. Jadi semuanya disebut sebagai, disebut dengan nama apa? Dengan nama air. Ya. Walaupun kadang warnanya tidak putih. Ya, seperti di sebagian tempat, kalau digali air, warnanya warna kuning. Ya. Apakah di air boleh dipakai bertaharah? Jawabannya iya, sebab dia berada di atas asal penciptaannya. Masih masuk dalam kategori air mutlak. Iya. Demikian pula air laut. Ini maklumi akan perbedaan baunya dengan air biasa dan rasanya lebih asin. Bersama dengan itu, air laut, iya, digolongkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai air yang boleh dipakai bersuci. Karena itu beliau berkata tentang air laut dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Ketika beliau ditanya tentang air laut, beliau berkata, "Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu adalah air yang, air laut adalah dia yang airnya mensucikan dan bangkainya adalah halal. Iya. Jadi inilah yang disebut dengan nama air yang boleh untuk dipakai bertaharah. Yang boleh untuk dipakai bertaharah. Seluruh benda cair yang lainnya selain daripada air, maka itu tidak boleh dipakai apa? Dipakai bertaharah. Jelas ya? Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang pembagian air. Iya. Tentang pembagian air. Beliau berkata, "Al-ma'u tahirun mutahhirun." Iya. Beliau jelaskan sekarang sifat airnya, bahwa air itu dia adalah tahirun, dia suci, mutahhirun, dan mensucikan selainnya. Maksudnya boleh dipakai untuk bersuci. Boleh dipakai untuk bersuci. Iya. Jadi al-ma' tahirun mutahhir. Tentang pembagian air ini, yang masyhur di kalangan ulama, air itu terbagi tiga. Ada namanya air tahirun, mutahhirun. Iya. Dan ada namanya air tahirun, ghairu mutahhirin. Iya. Dan bahasa yang pertama, air yang tahir, mutahhir, itu kadang disebut dengan air tahur. Dibahasakan dengan bahasa tahur. Air yang bisa dipakai bersuci.
Kemudian air yang ketiga adalah air yang najis. Air yang najis. Nah, ini pembagian yang masyhur di kalangan ahli fikih, walaupun yang dipegang oleh muhakkikin dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dari ulama kita di masa ini seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh bin Bas dan selainnya, mereka menganggap bahwa air itu hanya dibagi menjadi dua saja, air tahur dan air najis. Iya. Sebab bagi mereka yang namanya air itulah sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya kalau dia enggak, dia masih di asal penciptaannya, maka dia boleh dipakai untuk bertaharah. Ya namanya ini pembagian tidak terlalu dipermasalahkan insyaallah ta'ala. Sebab apa yang disebutkan oleh kebanyakan ahli fikih juga menunjukkan makna, ya, menunjukkan makna di sebagian nusus. Seperti hadis tentang air laut, dia disebutkan huwat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Dari hadis ini sejumlah ahli fikih berdalilkan di dalamnya ada pendalilan bahwa air terbagi menjadi tiga. Ada air yang tahir mutahhirun dan tahir ghairu mutahhirin, dan ada air yang najis. Ya. Sebab air laut tidak ada iskal di kalangan para sahabat bahwa air laut itu suci. Tidak ada iskal di kalangan para sahabat bahwa air laut adalah apa? Suci. Tapi yang ditanyakan oleh sahabat tentang air ini, apakah air laut itu bisa dipakai bersuci atau tidak? Dan ditanyakan. Sebab dia berbeda dengan apa? Kebanyakan air yang lainnya. Jadi yang dipermasalahkan apakah dia mutahhir atau ghairu mutahhir. Ya. Dari mana ini? Sehingga sebagian atau banyak dari ahli fikih membagi dengan pembagian yang saya terangkan tadi. Baik. Jelas ya? Jadi maksudnya kalau dia adalah air yang suci, tahirun mutahhirun, maka ini adalah air mutlak yang kita sebutkan tadi. Berada di atas asal penciptanya. Kalau dia adalah air yang tahir, ghairu mutahhir, tidak mensucikan lagi, maka ini air, kadang dia sudah bercampur dengan benda yang lainnya, benda suci yang lainnya, sehingga mendominasi air tersebut. Ya, seperti misalnya air dicampur dengan teh. Iya. Dicampur dengan teh. Bagi orang yang mengatakan bahwa dia adalah tahirun ghairu mutahhir, mereka katakan dia adalah air tapi tidak bisa dipakai bersuci lagi sebab benda suci lainnya sudah mendominasi air. Ya. Bagi orang yang mengatakan air itu cuma tahur saja dan najis, ya, kata mereka, dia ketika bercampur dengan benda suci selain air, bukan air lagi namanya. Bukan air lagi namanya. Sudah keluar dari penamaan al-ma'un mutlak menjadi ma' muqayyad. Jelas ya? Jadi ini pembagian tentang air. Iya. Jadi ada air yang disebutkan oleh penulis di sini, tahirun, mutahhirun. Kemudian pembahasan yang ketiga, beliau sebutkan di sini sifat air yang boleh dipakai bertahar. Kata beliau, la yukhrijuhu anil wasthaini. Ya, jadi di atas beliau katakan al-ma tahirun mutahhir. Ini sifatnya dua. Air itu adalah suci dan mensucikan. Ya, ini yang bisa dipakai bertaharah. Adapun kalau dia sudah keluar dari sifat ini, hilang dua sifat ini, hilang tahirnya menjadi najis misalnya, atau dia bukan lagi mutahhir, maka dia enggak bisa dipakai bertaharah lagi. Nah, karena itu beliau di pembahasan berikutnya, di pembahasan yang keempat, ya beliau katakan, beliau terangkan dua hal di sini sekaligus, pembahasan keempat dan kelima tentang air yang kejatuhan. Apakah kejatuhan najis atau kejatuhan apa? Benda suci. Kata beliau, la yukhrijuhu anil wasfaini, tidak ada yang mengeluarkan air ini dari dua sifatnya. Jadi asalnya air punya dua sifat, dia suci dan apa?
mensucikan. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari dua sifat ini. Illa ma ghayyara rihahu, kecuali apa yang merubah rihahu, baunya, au launahu, merubah warnanya, au ta'amahu, atau merubah apa rasanya, minan najasat, dari najis-najis. Sini beliau bahas dulu tentang benda, tentang air yang kejatuhan apa? Kejatuhan najis. Ya. Nah, jadi dalam ucapan penulis di sini, beliau terangkan bahwa air yang kejatuhan najis, itu hukumnya dilihat kepada perubahan dari tiga sifatnya. Kalau misalnya ada air kejatuhan najis berubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka dia adalah air yang sudah berubah menjadi apa? Najis. Tapi kalau dia kejatuhan najis, tidak merubah bau, warna, dan rasanya, maka air tersebut tetap dihukumi sebagai air apa? Air suci dan apa? Mensucikan. Jelas ya? Air suci dan mensucikan. Ini pendapat yang dipegang oleh penulis Imam Syaukani di sini, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Ya. Yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Mereka berdalilkan ya, dengan sebuah hadis. Memang hadisnya ada kelemahan dari sisi sanad, namun kandungan dari hadis itu ya, dianggap syah oleh para ulama berdasarkan ijma' di dalam memahami makna ayat maupun hadis yang mengarah kepada makna hadis yang lemah ini. Ya, di dalam hadis itu diterangkan seperti dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Ibnu Majah dan selainnya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ya, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun kecuali apa yang mendominasi bau, rasa, dan warnanya. Bau, rasa, dan warnanya. Iya. Demikian. Dan di dalam riwayat Al-Baihaqi, al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu au ta'amuhu au launuhu binajasatin tahduthu fihi. Air itu adalah suci kecuali kalau berubah bau, rasa, dan warnanya karena najis yang jatuh padanya. Jelas ya? Ya, hadis yang kita bacakan tadi dari sisi sanad memang ada kelemahan. Tapi kandungan dari hadis itu adalah hal yang benar menurut kesepakatan para ulama. Ya, bukan artinya hadisnya dikuatkan oleh ulama, tidak, tapi kandungannya dia adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Mereka mengambil pendalilan dari konteks-konteks yang umum. Seperti misalnya ayat wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya. Dari mana mensucikan ini? Menunjukkan bahwa najis itu adalah hal yang apa namanya? Hendaknya kita mensucikan diri darinya. Iya. Pada hal yang memang betul-betul dia najis, mendominasinya. Iya. Dan seperti misalnya hadis tentang Arab yang kencing di masjid. Iya. Arab yang kencing di masjid, Nabi hanya perintah untuk disiram dengan apa? Ya, satu ember, satu timba berisi air. Iya. Jelas? Karena dengan satu timba ini sudah mendominasi najis. Sudah mendominasi najis sehingga dianggap apa? Dianggap suci. Jelas ya? Dan banyak lagi mana-mana hadis yang lainnya. Dan ini insyaAllah ta'ala yang kuat di dalam hal ini. Sebagian para ulama, ada yang mengambil ukuran, ya, najis atau tidaknya, ada yang mengatakan diukur dengan dua kullah atau tidak. Ya, kalau hadisnya sampai dua kullah, maka kapan dia kejatuhan najis, itu tidak bermasalah. Tapi kalau kurang dari dua kullah, kejatuhan najis airnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi najis. Iya. Memang ada hadis tentang dua kullah ini, dan hadisnya insyaAllah hadisnya sahih. Iya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath." Apabila air itu sudah sampai dua kullah, maka dia tidak membawa khabath. Dalam sebuah lafaz lam yanjus. Dia tidak menjadi najis. Ya,
Kata Al-Hafiz, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, dikeluarkan oleh Imam 4. Nah, ini saya banyak menggunakan istilah yang dipakai oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram dan siapa? Ibnu Taimiyah. Abu Barakat Ibnu Taimiyah di dalam Muntaqal Akhbar. Ya. Istilah-istilah ini yang mereka pakai. Jadi mereka punya istilah, saya pahamkan istilahnya supaya saya tidak terlalu banyak menerjemah. Kalau saya katakan dikeluarkan oleh 4, artinya mereka dikeluarkan oleh siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Jelas ya? Jadi mereka punya istilah as-sabah yang pertama. Istilah as-sabah, as-sabah dikeluarkan oleh yang 7. Ya, kalau di Al-Muntaqa biasanya dibahasakan dengan dikeluarkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah misalnya yang 7 yang dia maksudkan. Ya, yang pertama adalah Imam Ahmad. Ya, yang keenam penulis Kutubus Sittah. Dari siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Semuanya 7. Itu dikeluarkan oleh yang 7. Kalau dikeluarkan oleh yang 6, keluarkan Imam Ahmad, berarti sisa penulis sama Kutubus Sittah. Kalau dikeluarkan oleh yang 5, maka keluarkan Bukhari dan Muslim. Berarti dikeluarkan oleh yang 5, berarti siapa? Ahmad dan penulis Kutub Kitab yang 4 atau Imam 4. Jelas ya? Yang 4 ini telah kita terangkan. Yang 3, keluarkan Ahmad, Bukhari dan Muslim dan keluarkan Ibnu Majah. Berarti sisa berapa? Yang 3, dikeluarkan oleh yang 3. Jelas ya? Yang lainnya akan disebut dengan nama-namanya. Disebut oleh dengan nama-namanya. Kecuali, jadi kalau dia riwayat Bukhari dan Muslim, kebanyakan ulama istilahnya muttafaqun alaih. Ya. Pakai menggunakan kata apa? Muttafaqun alaih. Artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Kecuali Abul Barakat Ibn Taimiyah di dalam Muntaqal Akhbar, ya, kitab yang disyarah oleh Syaukani dalam Nilul Autar, itu dia menggunakan istilah khusus. Kalau dia katakan muttafaqun alaih, artinya riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ada tambahan Ahmadnya. Ini istilah khusus bagi beliau. Adapun selainnya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, baik. Demikian. Jadi hadis Ibnu Umar ini menjelaskan apabila air 2 kullah, maka dia tidak membawa khabas. Ya, hadisnya insyaAllah sahih dari sisi sanad. Akan tetapi, ya, kandungan dari hadis ini, ya, takhsis yang terdapat di dalam hadis ini hanya diambil dari jalan pemahaman. Hanya diambil dari jalan apa? Pemahaman. Ya. Jadi pemahamannya, kalau air itu sudah sampai 2 kullah, maka kapan kejatuhan najis tidak bermasalah. Pemahaman kebalikannya, kalau dia kurang dari 2 kullah, apabila kejatuhan najis, dihitung najis atau tidak? Dihitung najis. Itu kan pemahaman namanya. Ya. Adapun nas-nas yang lainnya itu datangnya dalam bentuk mantuk. Ya. Adalah makna yang tersurat di dalam nas. Bukan pemahaman, tapi hal yang tersurat di dalam nas. Dan ini lebih didahulukan di dalam pendalilan. Lebih didahulukan di dalam pendalilan. Ya, karena itulah saya tutup dengan kesimpulan. Dan ini insyaAllah ta'ala yang dikuatkan oleh, ya, kebanyakan ulama kita, bahwa air itu apabila kejatuhan najis, dia tidaklah menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah berubah bau, warna dan apa? Rasanya. Baik, pembahasan yang 5, hukum air yang kejatuhan benda suci. Ya. Kata Syaukani, wastani ma akhrajahu anil ismil ma'il mutlaq. Ya, jadi kalau kejatuhan najis, hilang 2 sifat sekaligus. Air itu berubah menjadi air apa? Air najis. Bukan lagi air tahir, bukan pula air apa? Mutahhir. Ya, jadi keluar dari 2 sifat sekaligus. Jelas ya? Nah, kalau dia kejatuhan benda suci, maka keluar sifat yang keduanya. Apa sifat yang kedua? Hah? Yaitu mutahhir. Sifat yang keduanya, mutahhir, hilang. Dia tetap suci, tetapi tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Nah, karena itu kata beliau, wasani, dan keluar dari yang kedua ini, hilang yang kedua ini, ma akhrajahu anil ismil ma'il mutlaq. Apa yang mengeluarkan dia dari penamaan air mutlaq? Ya, dari al-mughayyirat at-tahirah. Dari campuran-campuran yang suci.
Misalnya air kejatuhan sabun. Iya. Air kejatuhan apa? Sabun. Maka dilihat, sabun ini, sabun benda suci. Kalau sabun itu mendominasi air, iya, maka sudah berubah, bukan lagi air namanya, tapi air sabun. Kan begitu. Tapi kalau kejatuhan sabun, iya, warnanya masih warna air, rasanya masih rasa air yang biasa, kemudian baunya juga masih bau air, maka ini tidak bermasalah. Jelas ya? Bisa dipakai bersuci. Tapi kalau dia sudah berubah, didominasi oleh benda suci, maka dia bukan lagi air mutlak. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata ma'an, di atas asal penciptaannya. Jadi, falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air. Kata ma'an, ya, datang dalam bentuk nakira, maksudnya air dengan sifat yang berada, ia berada di atas apa? Asal penciptaannya. Ya, kalau bukan sifat, bukan lagi berada di atas sifat air dari asal penciptanya, maka dia tidak bisa lagi dipakai bersuci. Jelas ya? Ya, ini kalau benda suci itu mendominasi air. Bagaimana kalau benda sucinya jatuh tetapi tidak mendominasi air? Ada bau-bau benda suci itu, tapi tetap air itu tetap apa? Airnya lebih mendominasi. Ya, sifat air lebih mendominasi. Ini bagaimana hukum bersuci dengannya? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan yang benarnya dia boleh dipakai bersuci. Boleh dipakai bersuci. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya adalah kisah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuangkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bejana, ya, bekas adonan roti. Bekas adonan roti. Maka beliau berwudu darinya. Beliau berwudu darinya. Ya, dimaklumi ya, bekas adonan roti. Ya, kira-kira ada perubahan atau tidak? Ada perubahan, tapi tatkala air ini lebih mendominasi, maka tetap bisa dipakai apa? Bersuci. Dan akan datang di bab jenazah dari hadits Ummu Athiyah, perintah untuk mensucikan jenazah itu menggunakan air dan menggunakan daun apa? Daun bidara. Kira-kira daun bidara ini merubah air atau tidak? Ya, tentunya ada, walaupun tidak mendominasi, tapi bau dari bidara nampak di air. Bersamaan dengan itu, ia boleh dipakai untuk mensucikan jenazah. Jelas sampai sini? Makanya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa benda suci kalau tidak mendominasi air, bisa dipakai untuk bertaharah. Baik, ini pembahasan yang kelima. Ya, kesimpulannya, hukum air yang kejatuhan benda suci, ini dilihat, dirinci. Kalau benda suci ini mendominasi air, airnya boleh dipakai bertahara atau tidak? Tidak boleh lagi dipakai bertahara. Sebab sudah hilang sifat mutakhirnya. Jelas? Baik, kalau benda sucinya tidak mendominasi, boleh dipakai bertahara atau tidak? Jawabannya boleh. Baik. Pembahasan yang keenam. Ya. Adakah perbedaan antara air sedikit dan air yang banyak dalam hal ini? Ini hukum-hukum. Kejatuhan najis, kejatuhan apa? Benda suci. Adakah perbedaan antara air sedikit dan air banyak? Ya, Syaukani sudah memberikan penekanan. Kata beliau, wala farqa baina qalilin wa katsir. Tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan antara yang banyak di dalam hal ini. Tidak ada perbedaan. Iya. Antara sedikit dan antara yang banyak. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya perbedaan ini adalah hadis-hadis yang kadang hadis itu ada kelemahan padanya, dan kadang hadis itu hanya berasal dari sisi pemahaman, ya, yang tidak mengkhususkan mana umum yang tersurat di dalam nas-nas. Jelas ya? Karena itu kesimpulan yang beliau terangkan di sini sudah tepat. Jadi hukum tetap, hukum di atas, ya, pada air yang kejatuhan najis atau air yang kejatuhan benda suci itu berlaku umum. Tidak ada perbedaan antara air yang sedikit maupun air yang banyak. Baik. Baik, pembahasan yang keenam, apakah ada perbedaan antara yang lebih dari dua kullah dan yang kurang dari dua kullah? Ini juga sudah kita terangkan. Ya, walaupun ada hadis yang menjelaskannya, tapi yang benarnya bahwa tidak ada perbedaan antara kurang dari dua kullah atau lebih dari apa? Dua kullah. Yang menjadi ukuran adalah apa? Perubahan salah satu dari
tiga sifat. Kita menjadi ukuran. Bukan ukuran lebih dari dua kull atau kurang dari dua kullah. Ya, karena tadi saya sebutkan hadisnya enggak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam hal ini. Apalagi tentang ukuran kullah itu sendiri. Berapa satu kullah itu? Wah, ini pendapat yang sangat banyak di kalangan fuqaha. Ya. Sehingga Imam As-Sanali menganggap bahwa ukuran kullah atau dua kullah ini adalah hal yang tidak jelas. Ya, bagaimana bisa dijadikan rujukan sesuatu yang apa? Kurang jelas. Ya. Demikian. Kemudian pembahasan yang ke-8. Ya. Nah, sebenarnya ada yang sebelumnya di sini, wa mutaharrikin wa sakinin. Ini kelihatannya kita tidak masukkan kemarin, luput. Dan tidak ada perbedaan antara mutaharrikin wa sakinin. Ini pembahasan yang ke-8 harusnya. Harusnya 9 pembahasan ya. Ini tentang air, apakah ada perbedaan antara air yang bergerak dan air yang diam? Iya. Imam Syaukani juga mengatakan tidak ada perbedaan antara air yang bergerak dan air apa? Yang diam. Iya. Jelas ya? Tidak ada perbedaan dari sisi hukum yang kita sebutkan itu tadi, kejatuhan. Apakah dia menjadi suci atau tidak? Ya. Itu tidak ada perbedaan. Adapun masalah air yang diam, tidak boleh kencing di situ, tidak boleh buang air kecil di situ, ini adalah hal yang memang ada larangannya ya di dalam hadis. Dan insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya di pembahasan najis tentang tempat-tempat yang tidak boleh membuang hajat. Baik, pembahasan yang ke-9, apakah ya perbedaan antara air mustamal dan selain mustamal, apa ada perbedaan yang kita bahasakan di sini dengan hukum air mustamal? Ya, apa itu air mustamal? Oh, ini istilah ya sangat erat sekali di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ya, mustamal itu adalah air ya, sisa dari air yang dipakai untuk bersuci. Jadi air, ada orang yang misalnya menggunakan air dalam sebuah baskom misalnya atau sebuah timba. Dia berwudu dari timba tersebut. Maka selesai wudu, air yang tersisa ini disebut sebagai apa? Air mustamal. Air mustamal. Iya. Apakah ada perbedaan antara air mustamal dan selain mustamal? Nah, di sini Imam Syaukani sedang memberikan kaidah umum. Tidak ada perbedaan. Iya. Mustamal maupun selain mustamal, ukurannya adalah apa? Iya. Perubahan salah satu dari 3 dat itu tadi. 3 ciri itu tadi. Apakah berubah warna, bau, dan rasanya, itu menjadi ukuran. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tidak ada perbedaan di dalam masalah air mustamal ini, ya, banyak dalil yang menunjukkannya. Ya, di antaranya hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dari lebih ya. Mandi Maimunah. Ya. Jelas ya? Jadi Maimunah radhiyallahu anha beliau mandi di sebuah tempat. Ada lebih airnya. Maka Nabi mandi darinya. Ini air mustamal atau bukan? Ya. Tentunya air mustamal dalam istilah itu. Bersama dengan itu Nabi SAW ya, tetap mandi. Ini pembahasan mandi ya. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari ya, disebutkan bahwa ya, mereka, laki-laki dan perempuan, itu mereka berwudu bersama-sama. Berwudu bersama-sama. Oleh kata air mustamal itu tidak boleh dipakai berwudu, maka setiap orang akan berwudu apa? Ya, sendiri-sendiri. Tapi ini berwudu bersama-sama. Nah, dan kata berwudu bersama-sama di sini, ya ini bukan artinya boleh ikhtilat, boleh bercampur baur, tidak. Tapi yang diinginkan di sini oleh para ulama, berwudu bersama-sama dengan para perempuan yang memang merupakan mahramnya dan keluarganya. Itu tidak ada masalah. Baik, selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan air-air. Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullah, babun najasat. Bab tentang najis. Ya. Kata beliau, najasatu hiya ghaitul insani mutlaqan, wa bauluhu illa dzakar ar-rabi'a, wa lu'abul kalbi, wa rawthun, wa damu hayidin, wa lahmu khinzir. Wa fima ada dhalika khilaf, wal aslu taharatu, fala yunqalu anha illa naqilun sahih, lam yu'aridhu ma yusawihi aw yuqaddamu alayh. Ya, di dalam bab ini ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi.
Yang pertama tentang pembagian najis. Di sini beliau secara umum berbicara tentang najis dan menguraikan najis itu. Ya. Jelas ya? Nah, maka dari apa yang beliau uraikan, itu bisa kita petik sebuah kaidah pembagian. Bahwa najis itu terbagi menjadi dua. Ada najasa ainiyah dan ada najasa hukmiyah. Ada najis ainiyah, ya. Itu najis pada zat, pada benda itu sendiri. Ya. Dan ada najis hukmiyah. Ada najis dari sisi hukum dia dianggap najis. Ya. Jelas ya? Apa perbedaan antara hukmiyah dan ainiyah? Kalau najis ainiyah itu sama sekali tidak mungkin disucikan. Jelas ya? Tidak mungkin disucikan. Sekarang kotoran manusia, ya, bisa nggak disucikan? Hah? Bisa disucikan? Ya. Namanya kotoran. Tidak bisa apa? Disucikan. Maka dia najasa ainiyah. Ya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya kulit ini tertimpa oleh kotoran manusia, ini sudah menjadi najis apa namanya? Hukmiyah, sebab bisa dicuci, dihilangkan dari apa? Ya, dihilangkan dari kulit. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini perbedaan antara ainiyah dan hukmiyah. Ya. Jelas ya? Dan najasa hukmiyah ini dari nas-nas yang ada, ya, para fuqaha membagi najis hukmiyah menjadi tiga. Mereka bagi menjadi tiga. Ada najasa mughallabah, ada najasa apa mukhaffafa, dan ada najasa mutawassita. Iya. Jadi ada najis yang mughallabah, najis yang sangat tebal. Iya. Ini seperti najis apa? Jilatan air liur anjing. Dia dicuci berapa kali? Dicuci 7 kali. Iya. Dicuci 7 kali akan kita terangkan tentang jilatan anjing. Nah, ada najis mukhaffafah, diringankan. Dia najis tapi tidak sama dengan lainnya. Diringankan cara mensucikannya. Diringankan cara mensucikannya. Inilah apa? Kencing anak bayi laki-laki. Iya. Jelas ya? Dan selain daripada itu, itulah najis yang apa? Pertengahan. Iya, mutawassithah. Baik, inilah tiga pembagian najis hukmiyah. Ya, sekarang ya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, kaidah penentuan najis. Ya, bagaimana seorang itu menentukan ini najis, ini bukan. Ya, kaidahnya di akhir dari pembahasan disebut oleh Syaukani. Kata beliau, wal aslu taharah. Asal adalah apa? Adalah suci. Itu yang merupakan asal. Ya. Jadi asal dalam segala sesuatu adalah apa? Adalah suci, itu asalnya. Sebab asalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini asalnya diciptakan untuk apa? Untuk kita. Ya. Halal kita manfaatkan, suci kita bermuamalah dengannya. Itu asal. Tidak ada yang mengeluarkan dari asal ini, fala yanqulu anha, tidak ada yang mengeluarkan darinya illa naqilun sahih, kecuali sebuah dalil yang sahih yang mengeluarkannya. Ya. Maksudnya dalil yang sahih mengeluarkan menetapkan bahwa itu adalah najis, bukan lagi suci. Kalau dalil sahih menunjukkan itu najis, ya sudah, berarti dikatakan apa? Najis. Ya. Apakah setiap dalil yang mengatakan najis langsung dikatakan najis? Tidak. Kata beliau, lam yu'arid huma yusawihi au yuqaddamu alaihi, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil yang semisal dengannya atau yang lebih kuat darinya. Sebab kalau ada dalil yang semisal dengannya bertentangan, ini mungkin harus dikompromikan, mungkin harus diterjih. Ya, jelas ya? Baik. Jadi kaidah umum di sini bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah suci, kecuali kalau ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda yang apa? Benda yang najis. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita masuk di pembahasan najis ini, ada yang mengatakan ini najis, maka harus tanya kepadanya, apa dalilnya dia najis? Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita kembali kepada asal. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah suci. Ya, maka setiap yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini,
harus dicarikan apa dalilnya. Ya. Kalau memang ada dalilnya, dikatakan najis. Tidak dalilnya, maka dia bukan najis. Jelas ya? Inilah pembahasan yang ketiga, beberapa bentuk najis. Ini yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini. Ya, beberapa bentuk najis. Ada disebut beberapa bentuk. Yang pertama di sini adalah ya kotoran manusia. Yang kedua adalah air kencingnya. Ya. Nah, yang ketiga, air kencing anak laki-laki, anak bayi laki-laki. Kemudian yang keempat, air kencing jilatan anjing. Yang kelima, raus. Ya. Raus ini kotoran hewan. Yaitu hewan tertentu akan kita sebutkan. Kemudian berikutnya adalah darah haid dan berikutnya adalah apa? Lahmu khinzir, daging babi. Iya. Jelas ya? Semua bentuk najis ini kita akan terangkan insyaallah, tapi ada dua hal yang kita khususkan pembahasannya. Pembahasan yang keempat dan kelima yaitu tentang kencing anak bayi, maksudnya anak bayi laki-laki, dan tentang air liur anjing. Iya. Baik, kita bahas dulu semua najis yang lainnya. Yang pertama adalah kotoran manusia. Ya. Kotoran manusia. Ya. Kotoran manusia ini adalah hal yang disepakati tentang najisnya oleh para ulama. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah najis. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadukum ila al-masjid falyanzur, fa idza ra'a fi na'alayhi qadaran aw adha falyamsahhu wa liṣalli fihima." Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia melihat. Dia melihat, maksudnya dia lihat terompah yang dia pakai. Sendal yang dia pakai. Kalau pada kedua sendalnya ada kotoran, ada najis, falyamsahhu, hendaknya dia gosok ke bumi. Ya. Dia gosokkan ke bumi untuk mensucikan, menghilangkan najis itu. Waliyasallitihima, dan hendaknya dia sholat padanya. Silahkan dia sholat setelah itu, setelah dia sucikan. Nah, jadi perintah untuk menggosokkan ke bumi, mensucikannya, menunjukkan bahwa kotoran itu, kotoran manusia apa hukumnya? Hah? Hukumnya adalah najis. Ya, ini tentang kotoran manusia. Adapun tentang ya, kencingnya, dia adalah najis berdasarkan ya, sejumlah hadis, diantaranya adalah hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Arab yang kencing di masjid. Jadi dia kencing di sudut masjid, manusia pun menghardiknya. Maka Nabi melarang para sahabat. Ya. Kenapa dilarang? Sebab orangnya sudah terlanjur apa? Terlanjur kencing. Ya. Kalau dilarang, maka ini akan menimbulkan mafsadat lebih apa? Lebih besar. Mungkin dia dilarang panik, lari. Ya. Tiba-tiba kencingnya hanya satu tempat, berubah menjadi banyak tempat. Ya kan? Lebih banyak lagi mafsadatnya. Ya. Atau dia tiba-tiba dilarang. Ya. Sudah tidak bisa menahan, akhirnya dia bisa menjadi sakit. Bisa menjadi sakit. Nah, dan ini subhanallah, hadis ini sebenarnya perlu penjelasan. Terdapat dalamnya hikmah. Ya. Dan setiap orang melihat sebuah kemungkaran, langsung dia ingkari. Tanpa mempertimbangkan akibat dari pengingkarannya. Ya harus dipertimbangkan. Apa akibatnya? Ya. Jelas ya? Maka begitu dia selesai kencing, amaran Nabi SAW bidanubin min ma fahuriqa arih. Ya. Maka Nabi SAW memerintah untuk mendatangkan satu danub. Danub ini satu timba besar berisi air. Lalu dituangkan di atas ya, tempat dia kencing. Ini menunjukkan bahwa air kencing itu adalah apa? Najis. Kalau dia tidak najis, untuk apa disiram? Iya. Untuk apa disucikan? Baik. Ini tentang air besar dan kencing manusia. Iya. Tentang kencing manusia. Dia adalah najis. Adalah najis. Demikian pula, roh. Roh ini adalah kotoran apa? Hah? Kotoran hewan. Iya. Raus ini adalah kotoran hewan, tapi dia pada hewan tertentu, yaitu pada kuda, bigal dan keledai. Bigal ini perkawinan antara kuda dan apa? Keledai. Iya. Ini yang dikatakan sebagai raus, kotorannya dianggap sebagai apa?
rauh. Nah. Ya, demikian disebutkan oleh ahli bahasa dan disebutkan oleh Syaukani ya rahimahullahu taala di syarah. Nah, tentang ar-rauh ini ya. Bahwa dia adalah najis. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib pernah beliau mendatangi tempat membuang hajat. Ya, kata Ibnu Mas'ud, "Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar." Nah. Maka beliau memerintah saya untuk mendatangkan 3 batu. Ya. Fawajadtu hajaraini, saya dapat hanya 2 batu saja. Di batu yang dipakai untuk istinja. Walam ajid talithan, saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa'ataituhu bi rausah, saya datangkan dengan raus ini. Kotoran raus yang dia bawa. Fa'akadahumah, Nabi mengambil 2 batu dan membuang ar-rausah. Waqala hadha riks, dan beliau berkata ini adalah riks. Ini adalah apa? Ini adalah najis. Nah, ini adalah najis. Baik. Di tanggal mana? Mana? Untuk punya file. File haditnya. Hadit nomor 15. Ya. Saya punya catatan haditnya, cuman sengaja saya tidak dipotokopikan ke ikhwah sebab apa dia mirip dengan Rusul Aklam, campur aduk sana-sini. Walaupun ada nomor-nomornya. Ya. Jelas ya? Ya sumbernya dari buku-buku yang saya terangkan dari tadi. Tapi gak apa-apa untuk dengan ikhwah yang menampilkan di layar nanti supaya nampak dalil-dalilnya, gak apa-apa. Baik, jadi dari hadis ini nampak, ya dari hadis Ibnu Mas'ud, nampak bahwa raus itu adalah najis. Jadi selesai ya, raus najis. Baik, demikian pula kotoran anjing. Ya itu jelas najisnya, sebab nah, anjing itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah najis, menurut pendapat yang terkuat. Semuanya adalah najis. Iya. Baik. Kemudian di antara najis yang disebutkan juga di sini adalah damu haid. Adalah darah haid. Iya. Darah haid dalilnya dia adalah najis. Adalah hadis Asma bintu Abi Bakar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nabi SAW berkata tentang darah haid yang menimpa baju. Tahuttuhu. Thumma taqrusuhu bilma. Thumma tambahuhu. Pertama dia kerok dulu. Kemudian dicuci dengan air. Ya. Apa namanya? Digosok dengan air. Kemudian dicuci. Perhatikan ya fase untuk menghilangkannya. Ya. Dengan sedemikian rupa. Untuk menghilangkan ini menunjukkan bahwa dia adalah apa? Adalah najis. Ya. Dan masih lagi mana-mana dalil yang lainnya mungkin akan kita lihat nanti insyaAllah ta'ala di pembahasan haid. Ya. Yang menunjukkan bahwa darah haid ini adalah darah najis. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa darah haid adalah darah najis. Ya. Kemudian berikutnya yang disebutkan di sini oleh Imam Syaukani sebagai najis adalah daging babi. Ya. Dia dianggap sebagai daging babi. Dan ini beliau ambil dari ayat. Sebab di ayat Al-Quran dikatakan قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِمٍ يَطَعَمُهُ إِلَّا ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijis. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang diwahyukan kepadaku, saya tidak ketemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu hal yang diharamkan bagi siapa ingin memakannya. Jadi asalnya makanan itu adalah halal, kecuali ada yang diperkecualikan, kecuali kalau dia bangkai darah yang masfuh mengalir, ya, atau daging babi. Kemudian di akhir ayat dikatakan fa'innahu rijis. Sungguhnya dia untuk satu. Sungguhnya dia adalah apa? Adalah rijis, adalah najis. Nah, adalah najis. Dan Imam Syaukani di sini dalam masalah najisnya apa daging babi ini, beliau goncang ucapannya. Sebab di dalam Durrul Bahiyah beliau katakan najis. Di buku yang lainnya, di buku-buku beliau yang lainnya seperti dalam Silul Al-Jarrar, beliau katakan tidak najis. Beliau katakan tidak najis. Nah, sebab memang di dalam memahami ayat ini, itulah yang menjadi kunci permasalahannya. Yang menjadi kunci permasalahannya. Nah, dan seorang kalau mengatakan bahwa dia adalah najis, ikhtiyat,
Ya, ini saya kira lebih bagus bentuknya. Ya. Dan ini yang lebih dikenal di kalangan kaum muslimin. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang bentuk atau beberapa bentuk najis. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat tentang kencing anak bayi. Ya, kencing anak bayi itu adalah najis menurut kesepakatan para ulama. Ya, sama dengan apa? Kencing air lainnya. Cuman perbedaannya hanyalah di dalam cara mensucikannya. Di dalam cara mensucikannya. Ya. Nah, itu aja yang membedakan. Ya, perbedaannya itu diterangkan dalam hadits Abu Samah, riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min bawlil jariyah." Dicuci dari kencing anak perempuan, anak bayi perempuan. "Wa yurashshu min bawlil gulami." Dan cukup dipercikkan. Ya, di atas kencing apa? Anak laki-laki. Itu saja. Jadi kalau dia anak perempuan dicuci. Ya. Kalau anak laki-laki cukup dipercikkan. Cukup dipercikkan. Jadi ini perbedaan di dalam masalah mensucikannya, bukan di dalam masalah najis atau tidaknya. Jelas ya? Jadi kata illa di situ bukan illa menunjukkan dia tidak najis. Tapi perkecualian bukan memperkecualikan najisnya, tapi memperkecualikan cara mensucikan apa? Najisnya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian ukuran bayi ini, dia yang pertama adalah dakar, bayi laki-laki. Bayi laki-laki. Kemudian ucapan Asy-Syaukani ar-Rabi', dia adalah bayi yang masih disusui. Ya, sebab syaratnya, ya, bayi yang hanya dipercikkan itu adalah bayi yang ia hanya mengkonsumsi air susu ibu saja. Kalau dia konsumsi yang lainnya, misalnya diberi minum madu atau diberi minum yang lainnya, itu tidak ada masalah kalau belum menjadi makanan pokoknya. Belum menjadi makanan pokoknya. Ya. Selama makanan pokoknya masih air susu ibu, maka selama itu pula masih bisa diapa? Diperkikan, walaupun umurnya sudah 2 tahun. Iya. Tapi kalau dia sudah makan makanan pokok yang lainnya, ya, dia sudah minum air susu ibu, tapi dia sudah makan nasi juga, ada makan bubur. Ya, misalnya sudah makan bubur tiap hari, maka ini dia sudah punya makanan pokok selain apa? Air susu ibu. Ini sama dengan anak bayi yang lainnya, harus diapa? Harus disucikan. Ya, harus dicuci secara sempurna. Baik, kemudian pembahasan yang kelima tentang air liur anjing yang dibahasakan di sini oleh penulis, walu'abul kalb. Air liur anjing. Ya. Air liur anjing ini diterangkan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila anjing walak, dia minum atau apa namanya menjilat sambil meminum air dari bejana, maka hendaknya dia cuci 7 kali. Dia cuci 7 kali. Iya. Pertama, perintah mencuci 7 kali ini, iya. Perintah mencuci 7 kali ini, ya. Ini indikasi yang menunjukkan tentang najisnya, walaupun sebagian para ulama ya ada pendapat lain dalam hal ini. Dimaklumi bahwa Imam Malik ya beliau berpendapat sucinya air liur anjing. Ya. Dan beliau katakan diperintah mencuci itu belum tentu najis. Belum tentu najis. Sama seorang disuruh berwudu belum tentu apa? Dia najis, tapi perintah ibadah dia berwudu. Nah, namun dijawab Imam Malik ini dengan sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb." Sucinya bejana salah seorang dari kalian. Jadi pensucian bejana salah seorang dari kalian. Sebutkan pensucian bejana salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing dicuci 7 kali. Ini menunjukkan kalau dijilat anjing dia najis sehingga harus diapa? Disucikan. Harus disucikan. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan apa? Najisnya air liur anjing itu. Ya, dan ini insyaallah taala pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Ya, baik. Kemudian mencucinya, itu dicuci 7 kali. Sebagaimana dalam hadith. Waliyaksil khusaba'an, dicuci 7 kali. Nah, dan salah satunya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Ya. Pakai kata turab. Ya. Menggunakan tanah. Nah, dikatakan ulahunna bitturab. Salah satu darinya, perhatikan ya, ulahunna. Ya. Salah satu darinya. Bukan dikatakan awaluhunna, bukan dikatakan pertamanya.
Tapi salah satu darinya, ini riwayat yang paling kuat. Ada riwayat, ya, apa awal dan akhirnya, tapi ada kelemahan. Nah, dan hadis Abdullah bin Mughaffal itu disebutkan cucian yang ke-8. Ya, dikatakan wa'afiru husamina tabit turab. Dan yang ke-8-nya campurilah dengan tanah. Ya, dan ini dalam menentukan di mana mencuci dengan tanah itu di cucian keberapa, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Dan insyaAllah ta'ala sepanjang kedua hadis ini sahih, maka tidak ada masalah kita bentuk tanawu. Yang ingin mencuci 7 kali, salah satu dari 7 ini dia cuci dengan apa? Tanah, boleh. Yang ingin dia cuci 7 kali yang ke-8-nya air bercampur dengan tanah juga tidak ada masalah. Ya. Tapi tentunya kalau dia cuci yang ke-8 dengan tanah, maka dia perlu tambahan cucian yang lain untuk membersihkan apa? Membersihkan tanahnya, bukan membersihkan najis. Najis sudah bersih dengan cucian yang ke-8. Tapi untuk membersihkan tanahnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini insyaAllah ta'ala kesimpulan di dalam pembahasan ini. Ya. Selesai sudah tentang bab an-najasat. Kemudian bab berikutnya kata Syaukani rahimahullah. Ya bab. Ya kita tambah di bab takfirin najasat. Bab tentang mensucikan najis. Sudah dibahas tentang najis itu apa. Bagaimana bentuk-bentuknya. Sekarang akan diterangkan bagaimana cara mensucikan najis. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa yatahuru ma yatanajjasu bi ghaslihi hatta atau ma yatanajjasu bi ghaslihi hatta la yabqa laha aynun wala launun wala rihun wala ta'mun wan na'lu bil masah wal istihalatu mutahhiratun li 'adami wujubi al wasfi al mahkum 'alayhi wa ma la yumkin ghasluhu ya fa tathhiruhu bi sabbi 'alayhi aw in nafsi minhu حتى لا يبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. Baik, di sini ada 4 pembahasan yang kita bahas dari ucapan Asy-Syaukani. Yang pertama tentang cara mensucikan najis. Iya. Tentang cara mensucikan najis. Kata beliau wa yatahuru ma yatanajjasu bi ghaslihi. Dan disucikan apa yang najis itu dengan cara mencucinya. Dengan cara mencucinya. Ya. Jadi ini asalnya dalam mensucikan najis itu adalah dengan apa? Dengan cara dicuci. Seperti dalam hadis Asma binti Abu Bakar ketika mensucikan haid diperintah untuk mencucinya. Diperintah untuk mencucinya. Ya dia dicuci hatta la yabqa aynun sampai tidak nampak lagi. Ya, dat dari najis itu. Ainnya tidak nampak datnya. Wala launun tidak nampak juga warnanya. Wala rih, tidak nampak lagi apa? Baunya. Wala ta'am, dan tidak nampak rasanya. Iya, jelas ya? Tidak nampak rasanya. Jadi sampai hilang najisnya. Jadi cara mensucikannya, ya, yang wajibnya ia dicuci apa? Mensucikannya dengan cara mencucinya. Dengan cara mencucinya. Ya, perhatikan ya. Bagaimana bagaimana jilatan anjing dicuci dengan air. Iya. Sampai sebagian ahli fikih, ya khususnya di madzhab Hanabilah, mereka mensyaratkan kalau mencuci najis itu harus 7 kali. Ya. Harus 7 kali. Kalau anjing pakai apa namanya? Tanah, tapi untuk selain anjing 7 kali tidak pakai tanah. Ya. Mereka mengambil dalil ini. Dan ini adalah pendalilan yang apa namanya? Tidak kuat. Ya. Yang benarnya bahwa dia tidak harus dicuci 7 kali. Dan tidak harus dicuci 3 kali. Seperti yang disebut oleh sebagian fuqaha. Yang benar ukurannya dia cuci sampai hilang najisnya. Tidak ada apa lagi. Sudah hilang dasnya. Tidak ada lagi rasanya. Tidak ada baunya. Tidak nampak lagi. Ya. So misalnya terkena percikan air kencing misalnya. Air kencing. Ya. Dia siram air. Cukup sekali dia siram. Mungkin sudah. Apa? Sudah suci. Atau dia siram. Dia kosong sekali. Sambil dia siram sudah suci. Ya kan? Tidak harus 2 kali dan 3 kali. Sebab najisnya sudah apa? Sudah hilang. Ya. Dia sudah hilang. Sudah masuk dalam konteks ayat secara umum. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, apa? Sucikanlah. Di atas salah satu dari 2 penafsiran. Dalam mana ayat. Ya. Itu mensucikan najis. Baik. Jadi ini cara yang disebutkan di sini. Dan beliau katakan, wanda'lu bil masah. Adapun sendal, kalau dia terkena najis, cara mensucikannya dengan digosok. Digosok kemana? Ke
ke bumi atau ke tanah. Dengan dalil? Dalilnya apa tadi? Hadis Abu Sa'id yang kita bacakan. Siapa yang masuk masjid, dia lihat sendalnya. Ya, kalau ada, apa namanya? Kotor yang melekat, hendaknya dia gosok ke mana? Ke tanah, ke bumi dia gosok. Supaya bersih. Ya, jelas ya? Supaya bersih. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan. Nah, sekarang kalau digosok ke bumi, kira-kira najisnya itu hilang 100%? Hah? Tentunya tidak hilang 100%, iya kan? Kalau hanya sekedar dia gosok di tanah. Dia gosok sampai betul, ya, mulus lagi. Ya, bawa sendal dan bawa sepatunya. Betul dia hilang. Ya. Jelas ya? Tetapi, dia katakan najis semuanya hilang 100%, jawabannya tidak. Jelas ya? Baik. Pertanyaan lain. Akan kita jelaskan nanti masalah istinja. Menggunakan apa? Menggunakan batu. Kira-kira kalau ada istinja menggunakan batu, dia bersihkan. Ya, air kecil di, apa namanya, di tempat keluarnya. Apakah air itu semuanya hilang? Hah? Ya, tentunya masih ada bekasnya, sedikit. Karena itu kata para ulama, najis yang sedikit, ya, yang tidak mungkin seorang itu, apa namanya, terlepas darinya ketika membersihkannya, itu dimaafkan. Dimaafkan. Sama dengan, ya, perempuan, kendala perempuan, pakaiannya kena haid, sudah dicuci berulang kali, nggak hilang-hilang. Ya. Jelas ya? Nggak hilang-hilang. Ya. Maka yang seperti ini, dimaafkan. Dia sudah mencucinya, ya, seakan-akan sudah menyatu, tidak ada lagi baunya, tidak ada, walaupun masih ada kelihatan bekasnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ini apabila ada yang masuk, atau ada yang mendapati kondisi yang seperti ini. Baik. Kemudian di sini, yang kedua, jadi begitu cara mensucikannya. Apakah dengan cara dia mencucinya dengan air? Ya. Atau dengan cara dia gosokkan ke bumi? Ya. Apakah ada cara lainnya? Ya. Ada yang mengatakan, bisa dengan cara dipanaskan di matahari. Ya. Jadi kalau dipanaskan, ya, maka sudah tidak ada masalah. Nah, jelas ya? Namun ini hal yang tidak begitu kuat dari sisi pendalilan. Ya. Yang menjadi ukuran, ia ketika dipanaskan, dan dengan panas matahari itu najis itu hilang, maka itu tidak ada masalah. Kita katakan apa? Tidak ada masalah. Sebab, mau dikatakan najis, najisnya sudah tidak ada. Sifat-sifat dan kriterianya sudah apa? Sudah tidak ada. Itu baru dikatakan suci. Jelas ya? Tapi kalau dia jemur, ternyata najisnya masih ada, begitu dia pegang masih bau, ya, walaupun dia kering, maka ini tetap dihukumi sebagai apa? Sebagai najis. Jelas ya? Dihubungi sebagai najis. Ya. Dan di sini juga di baik saya pindah dulu ke masalah yang kedua, pembahasan yang kedua tentang istihalah. Tentang istihalah. Istihalah itu artinya terjadi perubahan zat. Asalnya dia najis, tapi karena proses berubah zatnya menjadi apa? Menjadi suci. Iya, menjadi suci. Nah, ini tentang istihalah. Ya. Jelas ya? Apakah istihalah ini mensucikan atau tidak? Ini kasih contoh oleh para ulama misalnya. Ya. Kotoran misalnya, dia dibakar. Terus dibakar sampai persis menjadi debu. Ya bukan kotoran lagi, dia sudah menjadi apa? Berubah menjadi zat lain, menjadi apa? Menjadi debu. Ya. Apalagi kita di masa ini, di masa sekarang ini, ya, proses teknologi yang semakin canggih, sampai kotoran-kotoran, air yang sangat kotor itu, bisa berubah menjadi air yang sangat apa? Sangat jernih. Ya. Ketika dia kotor, hukumnya adalah apa? Air najis. Tapi kalau dia sudah menjadi air putih kayak gini, ya, dia masih apa namanya? Dihukumi najis? Ya. Dia sudah berubah menjadi apa? Sudah menjadi air putih. Kan begitu? Nah, di sini istihalah. Apakah ketika terjadi istihalah ini, itu mensucikan dan mensucikannya atau tidak? Akhirnya terdapat silam mendapat di kalangan para ulama. Yang dipegang oleh Imam Syaukani, itu adalah apa? Mensucikan. Ya. Dan beliau di sini membawakan dalil dari sisi ta'lil dan nazar. Ya. Ta'lil yang beliau katakan, li'ada biwujubil wasfil mahkumi alih. Karena tidak adanya hukum yang di, sifat hukum yang dihukumi padanya. Sekarang benda ini dikatakan najis, karena ada apa? Ada najis. Sekarang najisnya tidak ada. Hilang sudah najisnya. Ya. Seperti air tadi, air kotor, air najis. Dia sudah berubah menjadi air putih. Persis dengan air mutlak. Jelas ya?
Maka sekarang dia sudah berubah menjadi air putih, namanya air mutlak sudah. Ya, bukan lagi najis. Kalau dikatakan najis, mana najisnya? Ya, kan begitu. Jadi sifat penajisannya sudah tidak ada lagi. Sama dengan kotorannya tadi yang berubah menjadi debu. Sekarang dia bukan kotoran lagi, tapi debu namanya. Ya. Jadi sudah menjadi apa? Sudah menjadi debu. Ya. Kalau begitu dia debu, bukan lagi kotoran. Jadi ini maksud dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Dan ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Anil khamri tuttakhadu khallan?" Tentang khamar. Tentang khamar yang dijadikan sebagai apa? Sebagai khal, sebagai cuka. Apakah itu boleh? Kata Nabi, "La, tidak boleh." Ya, tidak diperbolehkan. Ini hadis tentang haramnya seseorang mengambil khamar, dia khusus melakukan proses pada khamar ini, dia rubah menjadi apa? Dia rubah menjadi cuka. Ini perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya, tapi para ulama sepakat, kalau misalnya khamar ada khamar, ya. Diketemukan oleh seseorang sudah berubah menjadi cuka, tanpa dia maksudkan, tanpa dia melakukan proses. Terjadi proses alami, dia sendiri berubah menjadi cuka. Apakah boleh digunakan? Ya, jawabannya boleh digunakan. Sudah cuka, bukan lagi khamar. Jelas ya? Ya, jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang sengaja. Adapun kalau dia tidak memaksudkan, bukan dia melakukannya, sudah menjadi cuka, maka itu artinya apa? Dia adalah cuka. Ya. Boleh untuk digunakan. Ya. Jelas ya? Tentang masalah khamar, apakah khamar itu najis atau tidak? Ini tentunya silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan Asy-Syaukani di sini tidak menyebutkan dia di dalam kategori najis. Karena apa? Karena beliau berpendapat khamar itu bukan apa? Bukan najis. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang terkuat. Bahwa khamar bukan apa? Bukan najis. Iya. Baik. Walaupun kita dibangun di atas pendapat ini, ya, mungkin tidak ada pendalilan. Kan najis. Ya, bukan najis. Berubah pun tidak ada masalah. Ya. Mungkin hanya orang berkata seperti itu. Tapi perhatikan di sini. Dengan adanya perubahan ke benda lain, itu dihukumi oleh para ulama sesuai dengan perubahannya tersebut. Sekarang dia sudah berubah menjadi cuka, maka dia dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai cuka. Ya, tidak dihitung lagi sebagai khamar. Nah, maka ini antara pendalilan yang menunjukkan tentang benarnya al-istihalain. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang penyucian sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Ya. Ada sesuatu yang tidak mungkin disucikan dengan cara dicuci. Ya, seperti itu tadi. Arabi ini kencing di mana? Di bumi, di tanah. Ya. Di sudut masjid. Ya, enggak mungkin dia bawa ember situ, bawa sabun kemudian dia cuci tanah itu. Ya, kan enggak mungkin dicuci. Maka cara mensucikannya dengan cara apa? Dituangkan padanya air. Ya, dalilnya kisah Arabi yang kita bacakan tadi. Ya. Atau dengan cara yang lain, awindashu minhu, dengan cara dikuras airnya. Kalau misalnya jatuh di sumur, bangkai, ada bangkai jatuh di sumur. Ya, dan bangkai itu najis. Ini termasuk hal yang tidak diterangkan di sini oleh Syaukani. Dan dia adalah najis. Bangkai itu adalah apa? Hah? Najis. Bangkai, selain dari bangkai, manusia. Ya, dan bangkai yang lainnya. Jadi, asalnya bangkai itu adalah najis. Saya kasih kaidah ya dalam bangkai. Ya, karena kita sudah singgung. Ya, baik. Asalnya bangkai adalah apa? Adalah najis. Iya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas tentang masalah dibab. Iya. Beliau berkata, "Idza dubigal apa namanya? Al-jild faqad tahur." Apa? "Idza dubigal jildul maita faqad tahur." Apabila kulit dari bangkai telah disamak, maka dia telah suci. Dia telah apa? Telah suci. Iya. Disamak itu artinya dia dilembutkan dengan cara direndam di air garam atau air kapur atau yang semisal dengan itu sehingga hilang baunya. Itu namanya disamak. Ya. Ya, kalau dia sudah disamak maka dia sudah suci. Artinya kalau dia belum disamak suci atau tidak? Tidak suci. Maka ini dalil umum bahwa bangkai itu adalah apa? Adalah najis. Ini dalil umum ya.
Adapun ayat hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ini tentang masalah makannya. Memakannya, bukan masalah najis atau tidaknya. Iya. Bukan masalah najis atau tidaknya, tapi dalam masalah memakannya. Baik. Jadi bangkai itu adalah najis, kecuali yang diperkecualikan. Iya, dan ada 4 bangkai yang tidak najis. Ada 4 bangkai yang tidak najis. Ini diperkecualikan. Yang pertama adalah bangkai belalang. Iya. Bangkai belalang. Yang kedua adalah bangkai ikan. Semua hewan laut. Iya. Semuanya hewan laut, hewan air, bangkainya adalah apa? Adalah halal, bukan najis. Kemudian bangkai yang ketiga adalah bangkai hewan yang ma la nafsa lahu sa'ilah. Yang tidak mempunyai darah mengalir. Tidak mempunyai darah apa? Mengalir. Ya. Lihat saja hewan yang tidak darah mengalirnya, seperti nyamuk misalnya. Ya, lalat. Maka ini bangkainya bukan apa? Bukan najis, sebab dia tidak mempunyai darah mengalir. Kemudian yang keempat adalah bangkai manusia. Bangkai manusia. Ini 4 bangkai semuanya suci, bukan najis. Selain daripada itu, ya, asalnya bangkai adalah apa? Adalah najis. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Jadi misalnya sumur kejatuhan bangkai, ya. Maka air sumur ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi najis. Ya. Maka cara mensucikannya, ya, dengan cara dikuras air sumur ini. Terus dikuras dan dikuras sampai muncul air yang baru. Ya. Muncul air yang baru dan berubah sudah, atau kembali air ini kepada sedia kalanya sebelum kejatuhan najis, maka ya apabila sudah kembali kepada sifat asalnya, sudah dianggap apa? Sudah dianggap suci. Ya, sudah dianggap suci. Nah, ini ukurannya. Sampai Imam Syaukani berkata di sini, hatta la yabqa lin najasati athar. Sampai tidak ada bekas terhadap najis itu lagi. Jelas ya? Jadi ini pembahasan kita yang ketiga tentang cara mensucikan sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Jadi caranya dengan ini, apakah dituangkan padanya air atau dengan cara dikuras ya darinya. Nah. Baik. Ya. Kemudian yang keempat, pembahasan tentang pembersihan najis dengan menggunakan benda cair selain daripada air. Ya. Imam Syaukani menekankan, wal ma'u huwal aslu fi tathhir. Air adalah asal benda yang dipakai untuk mensucikan. Jadi kalau ingin mensucikan najis, asalnya menggunakan apa? Menggunakan air. Itu asal. Fala yaqumu ghairuhu maqamahu illa bi idznin min asy-syari'. Yang lainnya tidak bisa menduduki kedudukannya kecuali dengan izin dari apa? Dari syariat, misalnya menggunakan tanah. Ya. Itu ada dalilnya, telah kita sebutkan. Jelas ya? Ada dalilnya. Tapi kalau misalnya ada benda cair selain daripada itu. Ya, air. Apakah boleh seorang memakainya? Apakah dianggap mensucikannya? Ya, sekarang ada orang yang kena najis. Wah, dia cari air tidak ketemu. Ya. Dia lihat kelapa. Kemudian dia cuci tangannya najis ini dengan air kelapa. Dia cuci, ya, bersih tangannya. Cium hilang sudah, bau najis. Tidak ada sama sekali bekasnya. Syahkah dia mencuci ini? Hah? Nah, disinilah letak silam pendapat di kalangan para ulama. Karena itu disyaratkan di sini oleh Al-Syaukani. Beliau rahimahullah, Imam Al-Syaukani, memandang dengan pendapat ini. Ya. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Al-Taymin, bahwa, dan ini adalah madhab Hanafiyah, bahwa boleh mencuci, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, boleh mencuci, ya, dengan benda cair selain daripada air. Ya. Boleh membersihkan najis dengan benda cair selain daripada apa? Selain daripada air. Ya. Berbeda dengan, ini babnya bukan bab bertaharah. Bukan bab dia bersuci menghilangkan dirinya dari hadas. Tapi ini babnya dia ingin menghindar dari apa? Menghindar dari najis. Jadi babnya adalah bab tarku an-najasah. Bab turuk ini di dalam hal yang seperti ini diperbolehkan. Tidak ada masalah. Dan ada dalil-dalil yang lain. Ada dalil yang disebut oleh mereka yang mengatakan suci di dalam pembahasan ini. Ya, menggunakan benda cair selain daripada air. Ini jelas. Ya, pendapat tersebut insya Allah ta'ala adalah pendapat yang kuat. Namun bersama dengan itu tetap kita tekankan bahwa seperti yang dikatakan oleh Syaukani, asalnya di dalam mensucikan menggunakan apa? Menggunakan air. Kalaupun dia menggunakan benda cair yang lain,
dan dia bisa menghilangkan najis, hilang semuanya, tidak ada lagi bekas dan pengaruh najis itu, maka insyaallah taala itu syah. Tapi kalau dia menggunakan air, itu asalnya yang harus dia gunakan. Ya. Nah, dan kaidah umum yang kita akan jalani di banyak pembahasan, dan ini yang saya ingatkan, bahwa seorang kalau di dalam pembahasan-pembahasan ilmiah, ada hal-hal yang dia bisa mengambil jalan hati-hati di situ, diambil jalan hati-hati dalam pembahasan tersebut. Walaupun dia di sisi pembahasan, dia berpendapat kuatnya begini dan begitu. Jelas ya? Ya, sama nanti akan datang di pembahasan tentang, misalnya, menyentuh kemaluan. Ya. Atau jadi masalah menyentuh kemaluan. Masalah membuang hajat menghadap kiblat. Ini akan datang insyaAllah. Membuang hajat menghadap kemana? Ke kiblat. Ya, kita akan kuatkan nanti bahwa yang benarnya, ya, kalau membuang hajat menghadap kiblat di tempat terbuka, itu adalah haram hukumnya. Menghadap, membelakangi, diharamkan. Tapi kalau di tempat tertutup, dia adalah apa? Adalah hal yang boleh. Bersamaan dengan itu, ya, walaupun kita berpendapat boleh di dalam tempat yang tertutup, sebaiknya ditinggalkan. Sebaik keluar dari silam pendapat. Ya, jelas ya? Kan keluar dari silam pendapat lebih apa? Lebih selamat kan? Ya. Lebih selamat. Nah, maka demikianlah. Harusnya seorang dalam hal-hal yang dia bisa semampu mungkin mengambil jalan paling selamat untuk dirinya, diambil jalan yang paling selamat untuk dirinya. Demikian. Baik, selesai sudah bab tathhir an-najasat. Kita pindah ke bab yang lainnya. Bab berikutnya kata beliau, bab qada'il hajah. Bab qada'il hajah. Bab tentang membuang hajat. Kata Syaukani rahimahallahu ta'ala, alal mutakhalli al-istitaru hatta yadnuwa minal ard wal-bu'du au dukhulul kanifi watarkul kalami wal-mulabasah watarkul kalami wal-mulabasati lima lahu hurma watajannubu al-amkinati allati muniat allati mana at-takhalliya fiha syar'un au urfun wa adam istikbali wa adam al-istikbali wal istidbari lil qiblah ya wa alaihi al-istijmar bi thalathati ahjarin tahirah aw ma yaqumu maqamaha wa tundabu al-isti'adatu 'inda asy-syuru' wal istighfar wal hamdu ba'da al-faragh. Nah, sekarang beliau masuk di dalam menjelaskan tentang membuang hajat, qada'ul hajah. Ya, ini bab kadang dibahasakan dengan bab qada'ul hajah, kadang dibahasakan dengan bab at-takhalli. At-takhalli artinya apa? Dia menyendiri. Ya, menyendiri. Ya, menyepi. Nah, dan kadang dibahasakan dengan babul khala. Dan kadang dibahasakan dengan bab istinja bersuci. Nah, ini perhatikan ya, pembahasan-pembahasannya. Ya, ini bahasa-bahasa, ya, tidak ada yang vulgar. Semuanya bahasa memakai apa? Memakai kinayah. Ya. Dan demikian seorang dalam menggunakan alfaz syar'iyah, semampu mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa yang orang itu bisa menerima secara umum. Ya. Tidak merasa ngeri mendengarkan apa pembahasan yang kalau disebutkan dengan terang-terangan mungkin sebagian orang kurang enak untuk apa mendengarkannya. Jadi membuang hajat, bab tentang membuang hajat. Ya. Di dalam bab ini ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, beberapa etika ketika membuang hajat. Di sini diterangkan oleh Imam Syaukani rahimahullah beberapa etika. Kata beliau, alal mutakhalli al-istitar. Ya. Hatta yadunwa minal ard. Terhadap orang yang mutakhalli, yang membuang hajatnya. Ya, dan al-mutakhalli ini mencakup orang yang membuat hajat besar maupun hajat kecil. Ya, semuanya tercakup di dalamnya. Nah, kata beliau, al-istitar. Dia wajib untuk apa? Menutup auratnya. Al-istitar. Dia wajib untuk menutup auratnya. Dia berlindung. Ya. Jelas ya? Dalil yang dipakai dalam hal ini, dia istitar, menutup aurat. Ya. Di antaranya, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya adalah hadis Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang kisah 2 orang yang disiksa di kubur. Dikabarkan oleh Nabi. Dan salah satu dari keduanya dikatakan, wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Adapun salah satu dari keduanya, dia tidak istitar dari kencingnya. Ya. Apa artinya tidak istitar dari kencingnya? Ini 2 makna disebut oleh ulama. Makna yang pertama, kalau dia kencing, dia tidak menjaga percikan-percikannya jangan sampai
mengenah dirinya atau menimpa bajunya, ya, menimpa pakaiannya, dia tidak menjaga, ya, ini yang disiksa. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Dia tidak menutup aurat atau tidak berlindung ketika apa? Buang hajat. Ya begitu saja buang hajat. Ya. Sebagaimana yang sering kita saksikan, subhanallah, di tengah jalan pun, ya, yang penting bisa berdiri di mana, ya, sudah lancar semuanya. Ya. Dan ini dari kebiasaan, subhanallah. Ya, etika bukan di kalangan kaum muslimin. Ya, bukan di kalangan kaum muslimin. Dari mana lagi datanya kalau bukan melihat, ya, dari selain kaum muslimin. Mereka yang tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, telanjang di tengah jalanan pun tidak ada masalah. Ya. Maka seorang muslim hendaknya memakai etika. Ya. Etika yang ada di tengah umat Islam. Jadi ada istitar. Ya. Jelas ya? Hatta yadunua minal ard, sampai dia mendekat ke bumi. Ya, di sini kalimat yadunua ilal ard, seakan-akan beliau isyaratkan, ya, sebuah hadis dalam Sunan Nabi Daud, tapi hadisnya ada kelemahan. Ya, disebutkan karena la yarfa'u thawbahu hatta yadunua minal ard. Nabi SAW tidak mengangkat kainnya sampai beliau mendekat dari bumi. Ini hadisnya di Sunan Nabi Daud, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Jelas ya? Baik. Walaupun hadisnya lemah, tetapi maknanya benar. Dari sisi makna. Karena akan datang nanti, disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, wal-bu'du. Dan di antara etika bagi orang yang membuang hajat adalah dia menjauh. Kenapa menjauh? Hah? Sebab itu lebih menjaga apa? Menjaga auratnya. Itu lebih menjaga auratnya. Nah, karena itu banyak dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kalau beliau membuang hajatnya, beliau menjauh. Di antaranya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan di situ, fantalaqa hatta tawara anni faqada hajata. Maka Nabi SAW pun pergi. Ya. Sampai tidak terlihat dariku. Ya, tertirai dariku. Maka beliau pun membuang hajatnya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Sunan Nabi Daud dan selainnya disebutkan, kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Nabi SAW kalau pergi ke tempat buang hajat, beliau menjauh. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal dengannya. Banyak lagi hadis-hadis yang semisal dengannya. Ya, baik. Jadi ini tentang menjauh ya. Tentang menjauh. Ya, jadi menjauh ini lebih menutup aurat. Ya. Beda dengan dia berada di dekat. Dan boleh saja dia di dekat orang. Ya, kalau auratnya tetap terjaga. Ya. Auratnya tetap menjaga, terjaga. Tapi kalau dia jauh, ini maka lebih bebas baginya. Ya, suara-suara yang mungkin kalau dia di dekat orang, ya mungkin dia tidak sebebas kalau dia apa? Dia jauh. Ya. Kan begitu? Ya. Nah, demikian. Ini diantara etika di dalam membuang hajat. Kemudian di sini disebutkan juga oleh Syaukani rahimahullah, wal bu'du au dukhulul kanif, atau dia masuk ke kanif. Ya. Dia masuk ke kanif. Kanif itu adalah tempat untuk membuang hajat. Ya, tempat khusus untuk membuang hajat. Nah, kalau dia masuk tempat khusus membuang hajat, maka itu adalah hal yang baik, sebab kanif orang paham ini adalah tempat khusus apa? Membuang hajat. Ya. Maka kalau ada yang mendekat dari situ, ya, misalnya dia tidak ingin mendengar suara-suara yang tidak menyejukkannya, maka dia jangan dekat-dekat dengan kamar mandi. Ya. Sebab memang sudah diketahui, ya, bahwa WC itu digunakan untuk apa? Hah? Ya, bukan tempat meeting di situ, tapi tempat buang hajat tentunya. Kan begitu? Ya, karena itulah seorang jangan dekat-dekat kalau tidak ingin mendengarkan suara yang tidak baik. Jadi asalnya dia sudah dimaklumi, ya, sudah dimaklumi tempat membuang hajat, tempat membuang hajat. Karena itu dimutlakan oleh Syaukani, dukhulul kanif, atau dia masuk ke kanif. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau dari etika juga, watarkul kalam, dan tidak berbicara. Ya, tidak berbicara ini ada dua hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, tapi dua-duanya ada kelemahan. Dua-duanya ada kelemahan. Ya. Ada dua hadis yang menunjukkannya. Ya, saya sebutkan di hadis yang nomor 20 ya. Dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan tentang hal itu.
juga datang dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan semuanya ada kelemahan, tidak bisa saling menguatkan, tidak bisa saling menguatkan. Tapi Ibn Muflih dalam An-Nukat, beliau menyebutkan sisi pendalilan yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Ya, beliau berdalilkan dengan hadits yang sahih di Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuang hajatnya, ada orang yang memberi salam. Maka Nabi tidak menjawabnya. Nabi tidak apa? Tidak menjawabnya. Ya, maka beliau berdalilkan dari sini, beliau membuang hajat. Ini menunjukkan bahwa orang yang membuang hajat tidak harus apa? Tidak boleh berbicara. Ya. Tapi subhanallah, kalau memang kejadiannya seperti yang disebut, mungkin kita katakan dalil ini. Tapi ternyata ada hadis, kelanjutan dari hadis itu tidak mendukung pendalilan ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab salam?" Beliau berkata, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi apa? Tahara." Saya tidak senang menyebut Allah dalam keadaan tidak bersuci. Jadi ilahnya bukan karena buang hajat, tapi karena apa? Tidak suci, itu ilahnya. Jelas ya? Karena itulah ya, insyaallah taala dalam masalah ini, ya berbicara itu bukan hal yang diharamkan. Siapa yang punya keperluan dia berbicara, ya, boleh saja dia berbicara walaupun dia membuang hajat. Tapi kalau seperti yang digambarkan dalam hadis dua orang yang saling buang hajat, kemudian saling cakap-cakap, ya. Maka ini memang adalah tentunya bukan akhlak, ya. Ya. Dan sekira semuanya memahami tentang hal ini, ya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, kata beliau wal mulabasa, ya, maksudnya tarkul mulabasa, lima laku hurmah, dan meninggalkan memakai sesuatu yang punya hurmah, sesuatu yang diagungkan dalam Islam. Misalnya dia memakai sesuatu yang ada apa? Tulisan zikir, nama Allah, ya. Nah, ini tidak boleh dia bawa masuk ke WC. Ya. Dan biasanya di pembahasan ini, para ulama berdalilkan tentang masalah masuk WC menggunakan cincin. Ya. Sebab cincin Nabi tertulis di situ apa? Dzikir kepada Allah, sebab beliau disebutkan Rasul Allah di situ. Jelas ya? Nah. Jadi disebutkan adalah di dalam hadits Anas bin Malik riwayat 4, Imam 4, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Adalah Nabi kalau beliau masuk ke WC, beliau letakkan apa? Cincinnya. Ya. Namun hadits ini oleh Ibnu Hajar dikatakan hadits ma'lul. Hadits yang ada ilahnya. Ya, ada cacatnya. Tapi memang hadithnya lemah. Menurut pendapat yang terkuat insyaAllah ta'ala. Tapi kita punya dalil yang mencukupi hadith ini. Ya. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dalika wa may yu'abdim sya'airallah fa'innaha min taqwal qulub." Demikianlah, bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib mengagungkan apa-apa yang merupakan ada syiar Allah di situ. Kalimat-kalimat zikir wajib kita agungkan. Karena itu tidak pantas seorang masuk ke dalam WC, dia memakai, apa, membawa buku-buku yang tertulis padanya ilmu syariat, tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadits Rasulullah. Ini adalah hal yang tidak pantas. Hal yang tidak pantas. Jelas sampai sini? Ya. Dan sekarang ini banyak yang menanyakan, bagaimana hukumnya masuk ke WC? Ya, dia membawa HP yang ada mushaf Al-Qurannya di dalam. Ya, apakah boleh atau tidak? Ya. Jawabannya, tentunya mushaf Al-Quran ini tidak nampak ya. Tidak kelihatan di dalamnya. Dan yang seperti ini tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Ya. Dan ini telah difatwakan oleh sejumlah ulama kita, seperti Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Nah, dan di sini ada sebuah kisah. Ya. Ada salah seorang dari masyaikh hayat kibar ulama di Riyadh sana, yang anggota lainnya Nadaimah juga. Ada orang awam yang bertanya kepadanya, "Tanya Syekh, bolehkah saya masuk ke WC membawa HP? HP-nya ada Al-Qurannya di dalam." Kata Syekh, "Al-Qurannya di mana? Di dalam memorinya atau nampak?" Katanya, "Enggak, di dalam memorinya." Ya. Berarti dia enggak nampak, cuma ada di memori. Ya. Kapan diperlukan dinampakkan. Kata Syekh, "Enggak ada masalah, tidak apa-apa." Dia berkata, "Ya Syekh, ada Al-Qur'annya ya Syekh." Dia ulangi lagi. "Iya, saya tahu, tapi enggak ada masalah." Ya.
Tapi juga bandel orang ini. Akhirnya syekhnya nanya kepada orang tersebut, baik kamu hafal Quran? Ya. Kata orang tersebut, iya syekh, saya hafal. Apa yang kamu hafal? Sebutkan hafalannya. Sudah begini, kalau kamu masuk WC, letakkan dulu otak kamu, kemudian masuk. Ya. Kan ini sama ya keadaannya. Kan begitu. Sama keadaannya. Ya Allah, mustahil. Baik. Ya, kadang memang sebagian orang-orang umum harus dipahamkan dengan cara yang seperti itu. Ya. Supaya mengena. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala, jadi tidak boleh memakai sesuatu yang ada padanya hurmah dimasuk ke WC. Kemudian kata beliau, wa tajannubu, ini masih kewajiban ya, kewajiban alal mutakhalli tajannubu al-amkina allati mana'at takhalli fiha syar'un aw 'urfun. Kata beliau, demikian pula dari etika adalah meninggalkan, ya, meninggalkan semua tempat yang syariat melarang untuk membuang hajat di dalamnya, syariat atau kebiasaan. Jadi beliau jadikan ukuran syariat dan apa? Kebiasaan. Ya, jadi kalau ada dari syariat melarang di situ membuang hajat, tidak boleh kita membuang hajat di situ. Ya, baik ya. Di sini beliau globalkan. Ini harus kita rinci. Ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan, menerangkan tempat-tempat yang dilarang membuang hajat di situ. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'inaini." Ya, hati-hatilah kalian dari dua orang yang terlaknat. Yang pertama, "Alladhi yatakhallafu fi tariqin nas." Ya. Yang pertama adalah "Alladhi yatakhallafu fi tariqin nas." Orang yang membuang hajatnya di jalan manusia. Yang pertama, dia membuang hajatnya di mana? Jalan manusia. Ya. Yang kedua, "Aw fi dhillihim." Dia membuang hajat di bawah teduhan apa? Teduhan orang, teduhan manusia. Ya, jadi kalau jalan-jalan orang lewat di situ, dia buang hajat di situ, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Dia pasti akan didoakan kejelekan orang-orang yang lewat. Ya, karena itulah dikatakan ittaqu al-la'inain. Ini orang terlaknat sebab dia dengan perbuatannya membawa laknat untuk dirinya. Ya. Demikian pula di bawah tempat berteduh, orang yang panasan yang berteduh, begitu dia santai ternyata ada apa? Ada kotoran, ya. Nah, maka ini juga adalah hal yang dilarang. Ya. Kemudian ada beberapa tambahan di berbagai riwayat, ya, tempat mengalirnya air, ya, tempat berkumpulnya air, di bawah pohon yang berbuah, ya, di pinggir sungai yang mengalir. Ya, hadits-haditsnya memang lemah, hadits-haditsnya lemah. Tetapi dia masuk di dalam kandungan umum. Itulah yang dibahasakan oleh Syaukani dengan kata urf, dengan kata urf. Ya, dan ini insyaAllah akan saya sebutkan dalilnya untuk kandungan umum ini. Kemudian di antara tempat yang dilarang, saya sebutkan di hadis yang ke-23 adalah al-juhur. Ya, diterangkan dalam hadis Abdullah bin Sirjis radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu kencing di al-juhur. Juhur ini adalah lubang tempat biasanya binatang-binatang buas menggali lubang di situ. Ya. Maka dilarang kencing di lubang yang seperti ini. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Abu Dawud. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya, sering kadang ikhwan mendengarkan, ya, ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kadang Syekh Mukbil melemahkannya. Tapi ini terbalik. Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini, Syekh Mukbil menguatkannya. Syekh Mukbil menguatkannya. Kenapa Syekh Al-Albani melemahkan? Dia dari jalan Qatadah meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Sirjis. Ya. Syekh Al-Albani melemahkan dengan dua illah. Beliau terangkan dalam Tamamul Minnah dan selainnya. Yang pertama kata beliau, Qatadah ini tidak mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Namun ini alasan sudah tertolak. Sebab di sebagian buku Jarh wa Ta'dil ditetapkan bahwa Qatadah mendengar dari siapa? Abdullah bin Sirjis. Dan kaidahnya di ini juga kaidah dipakai oleh Syekh Al-Albani, al-musbit muqaddam ala nafi. Orang yang menetapkan lebih didahulukan terhadap orang yang menafikan. Yang menetapkan mendengar itu lebih diterima ucapannya. Kenapa? Sebab dia punya tambahan ilmu. Ya. Jelas ya? Maka illah ini, alasan ini tidak diterima. Alasan kedua beliau, Qatadah memakai kalimat an. Ya.
Ini alasan sebenarnya, alasan yang kuat sekali dari Syekh Al-Albani. Tapi alasan ini juga kurang berarti di sini, sebab Qatadah tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis kecuali hadits ini saja. Kecuali hadits ini saja. Jadi para ulama yang mengatakan Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis, maksudnya hadits ini. Jadi Qatadah mau pakai kalimat apapun tidak ada masalah. Ya, pakai kalimat an haddatsana itu tidak mempengaruhi, sebab ya asalnya yang ditetapkan Qatadah hanya mendengarkan hadits ini saja. Maka insyaallah taala pendapat saya sendiri lebih condong kepada pendapat para ulama yang menguatkan hadits ini. Jadi larang membuang hajat di lubang tempat binatang buas menggali di situ. Iya. Atau binatang yang lainnya, lubang biawak dan seterusnya dan selainnya dilarang, lubang ular enggak boleh. Iya, seorang buang apa? Hajat di situ. Iya. Ditanyakan kepada Qatadah, kenapa? Ya apa ilahnya? Maka Qatadah berkata, dikatakan bahwa itu adalah tempat-tempatnya jin. Ya. Ini ucapan Qatadah ya. Bukan dari hadits Nabi. Mungkin beliau ambil dari pengalaman. Ya. Dan kenyataan. Sebab memang disebut dalam sejumlah riwayat, ada sebagian dari sahabat yang meninggal karena, apa namanya, dia membuang hajat di, atau yang membuang hajat di lubang, lubang binatang buas ini. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ini tempat yang terlarang. Ya. Kemudian yang lainnya, tempat terlarang berikutnya membuang hajat adalah dia membuang air kecil di tempat dia mandi. Ya, haditsnya adalah hadits Abdullah bin Mughaffal. Ya. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawaddau fi, fa inna 'amatal wiswasi minhu." Dikeluarkan oleh Imam Limah. Jangan sekali-kali seorang dari kalian kencing di mustahamihi, tempat dia mandi. Kemudian dia berwudu padanya. Sebab kebanyakan wiswas darinya. Kebanyakan wiswas darinya. Dari sini dilarang berwudu. Ini kata para ulama, kalau tempat mandinya, tempat mandi yang tidak mempunyai apa? Jalur mengalir. Tapi kalau dia mandi, airnya mengalir. Ya, mengalir, maka ini tidak ada masalah. Kalau airnya mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, airnya menjadi masalah. Ya, sebab airnya tidak mengalir, dia jatuh ke tanah, ya, kemungkinan dia masih ada di atas permukaan. Jelas ya? Nah, maka ini kadang bisa memberikan was-was kepadanya, hendaknya dia tinggalkan. Tapi kalau ada seluruh airnya, maka insyaallah taala ini tidak ada masalah. Baik, ini tempat yang keberapa sudah? Tempat yang keempat ya. Ya, ini semuanya dengan dalilnya yang sahih. Ya, ada beberapa tempat lainnya kita sebutkan hadisnya lumah, tapi dia masuk dalam kaidah umum yang akan kita terangkan. Kemudian tempat yang kelima adalah masjid. Tidak boleh buang hajat di masjid. Ya. Jadi saya kira dimaklumi, di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Arabi itu kencing, maka Nabi memanggilnya, "Inna hadhil masajid la tafluhu li syai' min hadzal baul wal qadar. Innama hiya li dzikrillah azza wa jal wa salati wa qira'atil Qur'an." Sungguhnya masjid ini tidak pantas ada sesuatu dari kencing ini dan sesuatu yang qadar ini, qatar ini. Ya. Dari kalimat qadar ini menunjukkan bahwa buang angin di masjid pun tidak boleh. Ya, kalau misalnya ada yang ingin buang angin, jangan dia buang di masjid. Dia keluar, kemudian dia buang di apa? Di luar masjid. Ya, kecuali kalau dia tidak bisa tahan, itu lagi masalahnya. Ya, jelas ya? Kata Nabi, "Innama hiya li dzikrillah." Sungguhnya masjid ini untuk mengingat Allah. Wassalati wa qira'atil Qur'an. Untuk salat dan membaca Al-Quran. Baik. Kemudian berikutnya, ya, dan yang terakhir, ya, di antara tempat yang dilarang untuk membuang hajat, semua tempat yang secara urf itu bisa mengganggu manusia kalau kita membuang hajat di situ. Semua tempat yang bisa mengganggu manusia, mengganggu kalau kita membuang hajat di situ. Ini kaidah umum. Mencakup seluruh yang kita sebutkan tadi itu dalam hadits yang lumah. Di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah. Ya. Memang di kebun berbuah. Tapi kalau buahnya jatuh kena hajat misalnya, akhirnya orang tidak pakai buah tersebut. Maka dilarang hal ini, mengganggu. Ya. Demikian pula di tepi sungai mengalir. Sungai mengalir orang perlu. Ya, begitu dia dia ke sungai, mau turun, dia melihat banyak ranjau hijau, akhirnya ranjau kuning, akhirnya dia jadi turun. Nah, ini mengganggu yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Jadi yang seperti ini, semua yang mengganggu itu adalah hal yang terlarang. Ya, membuang hajat di situ. Dalilnya adalah
ayat di surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi mattasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu apa? Laki-laki dan perempuan mukminah tanpa dosa yang mereka lakukan, sungguh dia telah menyandang sebuah apa? Kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang tempat-tempat yang dilarang membuang hajat di situ. Kemudian di antara etika yang harus dijaga oleh orang yang membuang hajat, kata penulis, wa adamul istiqbali wal istidbari lil kiblah. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya. Di antaranya adalah hadis Salman Al-Farisi riwayat Muslim. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qibla bighaitin aw bawl. Sungguhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat dalam membuang hajat besar maupun hajat kecil. Dan di dalam riwayat As-Sab'ah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La tastaqbilul qibla bighaitin wala bawl, walakin syarriku atau gharibu." Jangan kalian menghadap kiblat karena membuang hajat besar atau hajat kecil, tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ini ucapan Nabi ditujukan kepada siapa? Hah? Ini ditujukan kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah kiblatnya ke mana? Ke selatan. Ya, kiblatnya ke selatan otomatis ya, menghadapnya, kalau kiblatnya ke selatan, berarti belakang kiblatnya di mana? Di utara. Maka yang boleh membuang hajat hanya timur dengan apa? Timur dengan barat. Kalau kita sekarang kiblat kita di mana? Nah, kita di barat. Ya. Nah, mungkin kita katakan ke barat lah atau ke mana? Ke timur. Tapi kita katakan, buanglah hajat ke utara atau ke mana? Ke selatan. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini hadits Abu Ayyub Al-Ansari tentang larangan. Ya. Menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Apakah ini larangan berlaku secara umum? Ya. Atau dia adalah larangan pada sebagian keadaan? Atau larangan ini hanya bermakna makruh? Ini ada banyak pendapat dalam hal ini. Ya. Jelas ya? Banyak pendapat dalam masalah ini. Tapi yang kuatnya, bahwa hadith-hadith yang saya bacakan tadi, itu nafs. Bahwa pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Tapi ada hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau pernah melihat Rasulullah membuang hajat, beliau membelakangi kiblat menghadap ke Syam. Menghadap ke mana? Ke Syam. Ya. Dan ada hadis yang lainnya di luar Bukhari dan Muslim, ya, mendukung hal tersebut. Mendukung hal tersebut. Maka insyaallah taala ini adalah hadis yang kuat, bisa mengkompromikan antara riwayat-riwayat, sehingga dikatakan bahwa ya, membuang hajat kalau dia di tempat terbuka tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat berdasarkan hadith-hadith yang telah kita baca. Dan kalau dia apa, membuang hajat itu ya, kalau membuang hajat tersebut ya, kalau membuang hajat tersebut di tempat yang tertutup, maka insyaallah taala itu tidak masalah. Ini pendapat yang terkuat insyaallah, dan ini yang dikuatkan oleh banyak dari ulama kita di masa ini. Ya, banyak dari ulama kita di masa ini menguatkannya. Tapi yang terindah seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau menterjih seperti yang kita rajihkan. Beliau katakan bahwa di tempat terbuka hukumnya haram, di tempat tertutup boleh. Bersamaan dengan itu, kata beliau, di tempat yang tertutup, sebaiknya seorang juga menghindari hal itu. Supaya keluar dari silam pendapat. Baik. Kemudian, kata selesai sudah tentang etika-etika berkaitan dengan masalah membuang hajat. Dan ada etika-etika yang lain disebutkan oleh para ulama. Ibnu al-Arabi menyebutkan lebih daripada 20 etika di dalam hal ini. Ya. Dan kita sekarang meringkas. Ya. Kita sekarang meringkas. Karena itulah saya sebutkan ya, indahnya seorang mempelajari banyak buku. Ya, sebab kadang di pembahasan buku lain tidak ada di pembahasan buku ini. Ya, sehingga dia semakin banyak ya membaca buku, menghadiri pelajaran-pelajaran itu, akhirnya semakin
pembahasan yang sudah berulang akan semakin kuat, pembahasan baru itu akan menjadi tambahan untuknya. Kemudian Imam Syaukani, ya kita sudah selesai juga, sudah menyinggung beberapa ketika membuang hajat, pembahasan yang kedua tempat-tempat terlarang membuang hajat, ya kemudian pembahasan ketiga membuang hajat dengan menghadap dan membelakangi kiblat, yang juga sudah kita bahas. Sekarang pembahasan yang keempat di dalam ucapan Imam Syaukani tentang istijmar. Tentang istijmar. Kata beliau, wa alaihil istijmar, dan wajib atas apa? Orang yang membuang hajat ini untuk melakukan istijmar bi thalathati ahjarin tahirah. Ya, dengan tiga batu yang apa? Suci. Au ma yaqumu maqamaha, atau apa yang menduduki kedudukannya. Ya, tiga batu yang suci atau apa yang menduduki kedudukannya. Nah. Baik. Di sini Imam Syaukani tidak menyebutkan bersuci dengan air. Kenapa? Ya, sebab sebelumnya sudah beliau terangkan, wal ma'u huwal aslu fit tathhir. Air itu adalah asal. Jelas ya? Beliau di sini sebutkan tambahan hukum lain. Ya, boleh seorang beristijmar. Ini beliau tambahkan. Nah. Jadi sekarang istijmar itu dia bersuci menggunakan jimar. Yang jimar itu artinya batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Iya. Istijmar dengan tiga batu. Istijmar dengan tiga batu. Nah, ini banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya adalah hadis Salman. Iya. Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahana an nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Nabi melarang kami untuk istinja kurang daripada tiga batu. Jadi paling sedikitnya harus berapa? Harus tiga batu. Ya. Hadis ini pertama menunjukkan syariatnya istijmar menggunakan batu. Itu adalah hal yang boleh. Jadi ada dua pilihan dalam mensucikan, bersuci. Boleh menggunakan air dan boleh menggunakan apa? Menggunakan batu. Ini menggunakan batu tidak sama dengan tayamum ya. Tayamum nanti dipakai kalau tidak ada apa? Tidak ada air. Tapi kalau batu boleh saja, ada air, ada batu, ingin pakai batu silahkan. Boleh saja. Jelas ya? Bahkan ada silang pendapat, yang mana lebih utama, pakai air atau pakai batu? Nah, pakai air atau pakai batu? Ya. Di sebagian tempat, ya ada sebagian negeri, ya, khususnya di kalangan orang-orang Hanafiyah, dia kuatkan pakai batu lebih apa? Lebih afdal. Ya. Pakai batu lebih afdal. Sehingga kadang orang yang pernah tinggal di negeri tersebut, kita dengar dari mereka kisah-kisah yang lucu. Ya. Kadang di WC-nya ada batu-batu yang hilang. Ya. Sebab mereka memandang apa? Batu lebih apa? Lebih afdal. Ya, bahkan mungkin sebagiannya ada mengatakan tidak syak kecuali menggunakan apa? Kecuali batu bagi siapa yang ekstrim. Dan ini tentunya terlalu ekstrim. Ya. Nabi SAW juga menggunakan air. Menggunakan air. Ketika beliau membuang, apa namanya, pergi bersama Al-Mughir bin Syu'bah, beliau berkata, khudil idawa, ambillah idawa. Idawa ini adalah apa? Ya, kendi berisi air tentunya, tempat air. Ya. Dan ketika Anas bin Malik menemaninya, Anas bin Malik membawa tongkat dan membawa apa? Membawa air. Ya, membawa air. Makanya istinja menggunakan air itu adalah hal yang ada dalam syariat. Jelas ya? Maka dalam menggunakan batu ini, ada beberapa hukum di sini yang perlu kita jelaskan. Ya. Yang perlu kita terangkan, bahwa istijmar, ya, menggunakan batu itu disyaratkan beberapa syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama, ya, nah, syarat yang pertama dia istijmar dengan batu, apabila najis yang keluar dari apa jalurnya itu tidak melebihi batasan sewajarnya. Tidak melebihi batasan apa? Sewajarnya. Ya biasanya kan keluar dari apa namanya jalur yang dimaklumi. Ya. Hanya dari situ. Tapi kalau suatu saat misalnya dia melebar ada di banyak tempat, makanya tidak menggunakan batu. Soalnya tidak mungkin dia pakai batu semuanya. Ya. Hanya diizinkan di jalur yang biasa dia keluar. Ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya batu tersebut adalah batu yang suci. Batu yang suci. Sebab tidak boleh membersihkan najis dengan apa? Dengan najis. Kemudian yang ketiga, batu tersebut adalah batu yang bisa mensucikan. Bisa mensucikan. Ya.
Mensucikan itu artinya dia bisa membersihkan dan menyerap apa? Menyerap air dan menyerap kotoran. Ya, menyerap air dan menyerap kotoran. Nah, ya, karena itu disyaratkan ya, dia menggunakan batu, sebab batu ini bisa menyerap air. Bisa menyerap air dan membersihkan kotoran. Ya, dan boleh menggunakan apa yang kedudukannya seperti batu. Seperti yang dikatakan di sini oleh Imam Syaukani, "Auma yaqumu maqamaha." Ya. Yang penting dia punya sifat ini, sama seperti batu sifatnya, bisa membersihkan. Ya, seperti misalnya kayu kering. Ya, atau seperti misalnya menggunakan tisu. Ya. Menggunakan tisu, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Sebab ini membersihkan. Membersihkan. Bahkan tisu itu ya lebih membersihkan daripada apa? Ya, daripada batu. Ya, boleh seorang menggunakannya. Ya, tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Apa dalilnya boleh menggunakan selain batu? Ya, dalilnya sudah kita bacakan hadits Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud diperintah membawa 3 batu. Dia bawa cuma 2 batu. Dia membawa yang ketiga apa? Rausah. Ya. Nabi melempar rausah itu. Bukan disalahkan Ibnu Mas'ud. Ya, bukannya saya katakan kepada kamu hanya batu saja, enggak boleh selain batu. Ya, enggak, Ibnu Mas'ud dia pahami, ya, enggak harus batu. Ya, boleh selain batu, karena itu dibawakan apa? Rausah. Pemahaman Ibnu Mas'ud ini tidak disalahkan. Beliau hanya disalahkan karena mengambil barang apa? Najis. Itu yang beliau keliru di situ, karena itu dibuang oleh Rasulullah. Rasanya beliau berkatakan, ini adalah riks, ini adalah najis. Jelas ya? Ini diantara dalil, dan ada dalil yang lain. Karena itulah jumhur ulama berpendapat, boleh bersuci istijmar menggunakan selain batu. Ini pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Baik. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang keempat, tidak boleh dia menggunakan benda-benda yang dilarang bersuci dengannya. Misalnya menggunakan tulang. Ada larangan ya menggunakan tulang. Nggak, menggunakan kotoran raus. Atau menggunakan makanan. Itu ada hadis yang melarangnya. Dan ini juga termasuk mubadir. Ya. Nah, kemudian menggunakan apa namanya, sesuatu yang terhormat, dihormati. Seperti menggunakan buku misalnya, buku yang tertulis padanya ilmu syariat dan selainnya. Ya, ini tidak boleh dipakai. Apa? Bersuci. Nah. Ya. Kemudian syarat yang kelima, yang dibangun di atas hadis Salman. Ya. Hendaknya dia menggunakan apa? 3 batu. Kalau dia menggunakan selainnya, dia menggunakan 3 juga. Ya. Dia menggunakan 3 juga. Nah. Baik. Ini 5 syarat di dalam masalah al-istinja. Ya, dengan hal itu insyaallah taala ya boleh beristinja atau beristijmar. Ya, boleh beristijmar. Kemudian pembahasan yang kelima, kata Syaukani rahimahullah, ini tentang doa ketika mulai dan selesai membuang hajat. Kata beliau, wa tundabu, ya, dan disunnahkan al-isti'adatu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Watundabu al-isti'adatu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala inda syurur, ketika seorang itu memulai membuang hajat. Jadi ketika memulai membuang hajat, maka disyariatkan dia beristiadah. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam 7, dikeluarkan oleh al-jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk kepada khala, masuk ke dalam WC, beliau membaca, Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah saya berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubuth dan khaba'ith. Khubuth itu ada beberapa penafsiran, ya, ada yang mengatakan khubuth adalah syaitan, apa, laki-laki atau jantan, ya, dan khaba'ith itu adalah syaitan perempuan atau betina. Ya, jelas ya? Ini khubuth dan khaba'ith. Dari mengatakan khubuth itu adalah syaitan, al-khaba'ith adalah dosa-dosa. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Tapi yang lebih tepatnya yang pertama insyaAllah ta'ala. Sebab datang dalam hadith yang lain. Rasulullah SAW bersabda, inna hadihil husyus muhtadarah. Sungguhnya husyus ini, WC-WC ini dihadiri. Maksudnya ada syaitan dan jin-jin yang hadir di situ.
Ya, jelas ya. Karena itu kita berlindung darinya. Ini doa yang pertama. Ada doa yang lain. Ya, itu dengan membaca bismillah. Baca bismillah saja. Ya, sebab siapa yang membaca bismillah, itu adalah penutup antara auratnya dengan pandangan jin, dengan pandangan syaitan. Sebagaimana telah syah dalam hadis Anas bin Malik. Ya, insyaallah bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Ini seingat saya juga, hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani membaca bismillah, tapi yang benarnya dia hadis yang kuat. Ada satu jalan, ya, beliau luput darinya, yaitu jalan dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam Al-Abomah, dan jalan ini sangat bisa menguatkan. Ya, sehingga hadisnya bisa dihasankan insyaallah taala. Baik. Jadi ini dua doa yang dibaca. Ini dua doa yang disyariatkan. Jelas ya? Jadi bismillah itu doa tersendiri. Ya, boleh dibaca dua sekaligus. Ya, boleh dibaca bismillah saja, boleh dibaca auzubil apa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is saja. Jelas ya? Boleh dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, setelah itu bismillah. Sebab memang kedudukannya apa? Dua doa. Adapun hadis Anas bin Malik, satu konteks begitu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth, tambahan bismillah dalam hadis Anas bin Malik itu ada kelemahan. Ada kelemahan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, tapi ada kelemahan dari sisi riwayat. Iya, baik. Di ada hadis yang syad. Tentang doa keluar WC, ya. Doa keluar WC atau selesai membuang hajat, itu ada beberapa doa. Ada doa yang apa di situ seorang membaca alhamd, ya. Membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada doa yang memohon pengampunan. Karena itu Asy-Syaukani di sini sebutkan dua. Wal istighfar wal hamdu ba'da apa? Ba'da al-faragh. Beristighfar memohon ampun dan memuji Allah setelah selesai. Sebab memang ada dua doa. Tapi sangat disayangkan dua-dua ini, dua-duanya lemah. Istighfar yang dimaksud membaca ghufranaka. Ya Allah, saya mohon pengampunan-Mu. Ya, atau astaghfiruka ghufranaka. Jelas ya? Ini hadis. Ya. Hadis tentang ghufranaka ini diriwayatkan oleh Imam Lima dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tabir dari Ibnu Hajar yang mengatakan disahihkan oleh Abu Hatim, ini perlu ditinjau kembali, sebab Abu Hatim di dalam Al-Ilal beliau tidak mensahihkan. Beliau mengatakan hada ahsanu syai'in fil bab. Ini adalah suatu yang paling baik diriwayatkan dalam bab. Ya, kalimat riwayat yang paling baik itu tidak harus mensahihkan. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang dhaif jiddan. Dari dua ini yang paling baiknya mana? Yang dhaif. Katakan ini yang paling baik. Dia sahih? Jawabnya tidak, dia apa? Dia dhaif. Ada hadis mursal, ada hadis dhaif jiddan, ada hadis maudhu. Katakan yang mursal ini adalah yang paling baik dalam bab. Bukan menunjukkan dia apa? Dia sahih. Jadi ini kelihatannya perlu ditinjau kembali tentang masalah disahihkan oleh Abu Hatim. Kalau Al-Hakim ya, betul. Al-Hakim menyebutkannya dalam Al-Mustadrak. Iya. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Yusuf ibn Abi Burdah, ya. Dan beliau ini yang terjadi apa namanya silam pendapat, ya, di kalangan para ulama, ya, tentang kedudukan hadisnya. Apakah dia ini rawi yang bisa dikuatkan riwayatnya atau tidak? Dia secara umum majhul, sebab tidak ada jarah dan ta'dil di dalamnya. Tapi ya, karena ada beberapa yang meriwayatkan darinya, sebagian para ulama berijtihad, dia dihasankan hadisnya. Bagi siapa yang berpendapat dengan pendapat Syekh Albani menguatkan hadis ini, ya silahkan diamalkan. Dan bagi siapa yang melemahkannya, dia mengikuti misalnya pendapat Syekh Mukbil dan selainnya yang melemahkan, juga silahkan. Iya. Itu dua pendapat di dalam pembahasan hadis ini. Adapun membaca alhamdulillah itu diambil dari hadis, ya, dikeluarkan oleh An-Nasai, Ibnu Sunni dan selainnya dari hadis Abu Dzar. Ya, konteksnya Nabi kalau keluar dari khala beliau membaca alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan dariku adha dan memberikan afiat bagiku. Ya, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, hadis yang lemah, Syekh Al-Albani juga melemahkan hadis ini. Ya. Melemahkan hadis ini. Dikeluarkan juga dari Anas bin Malik, ya. Hadisnya lemah. Jadi yang syah yaitu hanya doa masuk WC saja. Adapun doa yang keluar WC semuanya tidak syah kecuali tentang ghufranaka, saya sudah terangkan silam pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang qadaul hajah.